Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya kembali bisa membuat video buat teman-teman. Di sini saya sedang eksplor cara menanam tanaman badur di area pegunungan ya, atau di ladang. Dan ini penampakan yang sudah dibuat lubang-lubang. Ini kita sedang bersama petani Kebumen. Ini harusnya langkah pertama dulu nih menggali tuh. Jadi ini lahan selebar kira-kira berapa meter nih? 1 meter lah. Lahan 1 meter. 1 meter 20. Lahan 1 meter 20-an lah ya. Ini untuk 3 badur ya? 3 porang ya. Iya 3 porang. Jadi cuma dibuat lubang-lubang seperti itu. Kemudian setelah itu kasih kompos, pupuk kompos. Dikasih pupuk kompos. Itu pupuk kompos sapi apa kambing, Mas? Pupuk kompos bikinan nih, fermentasi dari daun-daunan. Dari daun-daunan terus difermentasi. Difermentasi. Dihancurkan biar hancur. Nah, setelah itu kita buat nanam nih. Nah. Itu cara nanamnya ya, teman-teman. Jadi badurnya ditaruh di tengah. Kemudian oke, Mas, lepas. Di tengah pupuk ya. Jadi kita diuruk. Dan diuruk. Mengikuti lahan gunungan kayak gini. Itu kalau siap. Kalau nanamnya dari badur ya, Mas? Dari porang. Oh, dari porang ya, dari porang. Ya. Dari porang yang ubinya sekitar 1 kilo isi 4. Ini badur ya. Ini badurnya ya. Ini jadi kalau nanti hasilnya Aduh. Mana nih orang? Kilo isi 4 lah. Ya ini. Ini nanamnya ini kan bakal tunasnya ini di menghadap ke atas. Kemudian ditaruh di tengah-tengah. Ini 1 kilo isi 4. Ini umur berapa ini? Ya, kalau umur sih sama 16. Umur sama. Sekitar 7-8 bulan. Jadi seperti ini. Mas, satu lagi, Mas. Alternatifnya pakai daunan itu ya? Ya kalau ada daun nggak ada ya, yang jelas sudah ada pupuknya. Nah. Itu ditaruh di tengah, kemudian pupuknya di sekitarnya, kemudian baru ditimbun, tutup, biar nggak ditimbun tanah. Nah. Nah, setelah itu nanti tinggal dibiarkan ya sampai pertumbuhan. Sampai pertumbuhan. Nanti atasnya kalau ada pupuk, kalau udah selesai ya tinggal ditaruhi pupuk lagi. Oh gitu ya. Kandang. Jadi cuma menyiapkan lahan, dikasih lubang, pupuk, kemudian cuma ditaruh porangnya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.